harapan kita semua bahwa seorang pemimpin tentunya diharapkan mengerti, karena dia memimpin rakyat, tentunya dia harus mengerti dan mendengar apa yang menjadi suara rakyat. Katurang binarak lenggasa toto popo, wonten papan. Hadirin kami persilakan. Lakon wayang pada malam hari ini adalah Wahyu Cokroningrat. Artinya ini adalah simbol cerita bagaimana seorang pemimpin berlomba-lomba untuk mendapatkan yang namanya Wahyu Cokroningrat. Karena Wahyu Cokroningrat ini adalah wahyu yang diberikan kepada pemimpin. Harapannya tentunya tema ini juga kemudian bisa mengilhami dan juga menjadi harapan kita semua bahwa seorang pemimpin tentunya diharapkan mengerti, karena dia memimpin rakyat, tentunya dia harus mengerti dan mendengar apa yang menjadi suara rakyat. Dia harus dekat dengan rakyat, sehingga kemudian dia bisa memimpin dengan baik menuju Indonesia yang lebih baik. Ini tentunya filosofi yang kita harapkan bisa kemudian menjadi semangat bersama untuk mewujudkan Indonesia maju menuju visi Indonesia Emas 2045. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niluh Puspa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.